Informasi kesehatan ini diambil dari beberapa sumber, link referensi ada di kolom deskripsi. Pertolongan di rumah saat nyeri asam urat tiba-tiba kambuh. Penyakit asam urat adalah salah satu jenis penyakit peradangan pada sendi. Penyakit ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan rasa nyeri serta pembengkakan pada sendi. Penyebab kambuhnya asam urat akan sangat beragam. Salah satunya adalah menjalani pola makan tidak sehat. Berikut panduan pertolongan pertama saat asam urat kambuh. 1. Kompres sendi dengan es batu yang dibungkus handuk tipis selama 10-20 menit selama beberapa kali sehari. Cara ini dilakukan untuk meredakan peradangan dan nyeri sendi. 2. Angkat sendi di atas bantal atau benda lunak lainnya untuk mengistirahatkan sendi sampai rasa sakit mereda. 3. Banyak minum air putih untuk membantu menjaga asam urat tetap normal. 4. Konsumsi makanan sehat. 5. Kunjungi dokter bila sakit berlanjut.